15. Ini di Jalan Baru Bojonggede ya teman-teman. Jalannya belum tembus di ini, masih belum tembus di pas di relnya nih. Tahu suara saya kedengeran nggak sih? Saya nanya ya geng, kita akan pantau palang kereta di Bojonggede sejauh mana. Terakhir saya kesana pas KUJR ya. Saya nggak tahu nih ntar kita dapat kereta kirim rangkaian Pangrango menuju ke arah Jakarta untuk dilakukan perawatan, kita dapat atau enggak, saya nggak tahu. Nah ini belum tembus bro, kita lewat pinggir rel nih, persis banget ini karena musim hujan juga ya, jadi jalanannya kayak gini nih, rada licin-licin, terus apa namanya ya, ada tanahnya, tanahnya kotor. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Lewat jalan yang licin itu hati-hati. Kalau udah ini keren. Nah ini udah ditutup ya, yang di belakang SD ini. Pada ambil jalur alternatif juga nih, mereka pada lewat-lewat sini ya kan, dibanding lewat yang jalan besar sana. Mana ini kereta gak ada yang lewat-lewat nih dari tadi. Putih apa keretanya? Sini ada perlintasan kereta swadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke arah perlintasan JPL 26. Ini kita hati-hati juga ya. Lihat-lihat kalau mau belok kanan. Tuh, di sini tuh sekarang keretanya lambat loh bro. Kenapa ya? Dia nggak kenceng loh sekarang. Ini JR 205 seri berapa ini? Tujuan Manggarai. Cuma sampai Manggarai. 79. JR 2579. Vespa, hormat Vespa. Ternyata saya baru sadar loh, Lambo X-nya di sini XV ya. Kayaknya kalau yang di JPL 38 Jalan Percetakan Negara itu dia modelnya double X bukan XV ya. Kita tunggu aja di sini. Tanah teman-teman, gokil. Pas pak, waduh, nyempil aja. Banget. Palang kereta menutup.
kalau dilihat-lihat yang baru ini belum ada toanya ya. Oke, belum ada toanya dia. Tujuan Jakarta Kota. Ekonomi dan ekonomi Katria 16.